Boeing F-18 Hornet adalah sebuah pesawat pejuang penyerang moden yang sesuai digunakan dalam semua keadaan cuaca serta boleh beroperasi dari atas kapal pengangkut pesawat. Ia juga berupaya untuk menyerang sasaran-sasaran di darat dan di udara. F-18 Hornet direka pada tahun 1970-an bagi kegunaan tentera laut dan Kor Marin Amerika Syarikat. Pesawat F-18 Hornet juga digunakan oleh tentera udara di negara-negara sekutu Amerika Syarikat yang lain. Antara peranan utama Hornet adalah sebagai pesawat pejuang pengiring, Pertahanan Udara Angkatan Laut, SEAD, menguatkuasakan larangan udara, sokongan udara dekat dan pengawasan. Ciri serbaguna dan kebolehpercayaan telah membuktikan Hornet sebagai sebuah pesawat yang berharga pada aset kapal pengangkut pesawat. Negara pengeluar pesawat Hornet ialah Amerika Syarikat, melalui firma Boeing Northrop yang suatu ketika dahulu berusaha sama dengan firma McDonnell Douglas. Kelajuan bagi pesawat Hornet ialah Mach 1.8 dengan anggaran harga bernilai $41 juta pada tahun 2008. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM mula mengoperasikan 8 buah pesawat pejuang F-18 di Hornet pada tahun 1997 selepas penghantaran pesawat-pesawat itu dari kilangnya di St. Louis, Missouri, Amerika Syarikat. Berdasarkan usianya, pesawat-pesawat F-18D Hornet sudah hampir memasuki 25 tahun perkhidmatan bersama TUDM. Menurut perancangan yang dinyatakan oleh Panglima TUDM, Jeneral Tan Sri Akbal Abdul Samad, pesawat-pesawat Hornet dan juga Sukhoi Su-30MKM akan terus digunakan sehingga tahun 2035 dan 2040 selepas menjalani program SLEP atau Service Life Extension Program yang ekstensif untuk memanjangkan usia kedua-dua pesawat pejuang itu. Keutamaan TUDM pada ketika ini adalah kepada program perolehan Fighter Lead and Trainer dan Light Combat Aircraft Fleet LCA yang sedang berlangsung. Sebarang cadangan untuk mendapatkan pesawat-pesawat Multi-Role Combat Aircraft MRCA yang baru hanya selepas selesainya perolehan pesawat Fleet LCA itu nanti. Menurut jangkaan, program perolehan Fleet LCA itu akan selesai pada akhir rancangan Malaysia ke-13, iaitu pada tahun 2026 hingga 2030 bagi perolehan 36 pesawat. Ini juga bermakna program perolehan pesawat MRCA hanya akan bermula pada rancangan Malaysia ke-14 yang bermula pada tahun 2031 hingga 2035 dan rancangan Malaysia ke-15 dari tahun 2036 sehingga tahun 2040. Pada tahun 2040 nanti, pesawat F-18 di Hornet TUDM akan mencapai hampir 45 tahun usia perkhidmatan. Walaupun sudah agak berusia, tetapi pesawat-pesawat F-18 di Hornet TUDM bukan calang-calang pesawat dan telah menjalani beberapa usaha naik taraf sepanjang tempoh perkhidmatannya dengan TUDM. Ini menjadikan Hornet masih setanding dengan pesawat-pesawat pejuang yang lain. Meskipun begitu, kemampuan pesawat-pesawat Hornet kita tidak sesekali boleh diperkecilkan dan dipandang enteng. Keupayaan pesawat Hornet TUDM telah diperakui sendiri oleh tentera udara serantau. Begitu juga keupayaan juruterbang TUDM yang dianggap sebagai antara juruterbang terlatih terbaik di dunia. Antara program naik taraf paling besar yang telah dilalui oleh pesawat-pesawat Hornet TUDM berlaku pada 2011 di bawah Project Foreign Military Sales atau FMS Kerajaan Amerika Syarikat bernama Engineering Change Proposal, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak pembuat pesawat itu telah berlangsung sehingga 2015 yang lalu. Kerja-kerja naik taraf itu dilakukan di kemudahan Boeing di St. Louis, Missouri, Amerika Syarikat, serta di Butterworth, Pulau Pinang. Selain itu, TUDM juga menghantar ke semua 8 buah Boeing F-18 di Hornet ke Australia, di mana kesemuanya akan menjalani penyelenggaraan bagi memastikan Hornet TUDM akan terus beroperasi sehingga tahun 2035. 2 buah Hornet TUDM akan diselenggara dalam satu masa di Pangkalan Tentera Udara Diraja Australia di Williamtown. Penyelenggaraan tersebut melibatkan rangka udara dan enjin pesawat Hornet. Dilaporkan Hornet TUDM akan dipasang kokpit display baru
iaitu 16 tactical data link dan peralatan lain yang tidak dinyatakan. Pemasangan tactical data link ini merupakan force multiplier yang paling ketara dalam penambahbaikan pesawat ini. Link 16 merupakan network data link tentera yang membolehkan jet pejuang TUDM, kapal perang TLDM dan tentera darat Malaysia berkongsi maklumat taktikal di medan perang ni real time. Usaha-usaha menaik taraf itu telah dilakukan secara berfasa dan ia bertujuan untuk menjadikan pesawat Hornet TUDM lebih berkemampuan dan berkeupayaan melaksanakan misi-misi udara ke udara dan udara ke daratnya. Kerja-kerja menaik taraf itu menyaksikan pesawat-pesawat Hornet TUDM diintegrasikan dengan kemampuan dan teknologi baru, termasuk Joint Helmet Mounted Queuing System atau JHMCS yang dibangunkan oleh Boeing. Kemampuan untuk melancarkan peluru berpandu udara ke udara M9X, GPS Guidance Kits untuk Joint Direct Attack Munition, JDAM, dan Advanced Targeting Forward Looking Infrared ATFLIR Targeting Ports bagi menggantikan Nighthawk Targeting Ports yang digunakan oleh pesawat Hornet TUDM sebelum ini. Antara kemampuan utama yang diperolehi oleh TUDM selepas kerja menaik taraf pesawat Hornet ke tahap 25X standard itu adalah helmet JHMCS yang menjadikan pesawat-pesawat Hornet TUDM sukar ditandingi dalam pertarungan udara ke udara serta misi memusnahkan sasaran di daratan. Melalui helmet JHMCS juga membolehkan segala maklumat tentang penerbangan dan sasaran dipancarkan terus ke visor juruterbang Hornet. Juruterbang hanya perlu memandang ke sasaran dan melancarkan apa sahaja sistem persenjataan yang dimiliki pesawatnya. Pemerhati pertahanan mengatakan kerja-kerja naik taraf pesawat F-A-18 di Hornet telah menjadikan ia setanding dengan varian pesawat F-A-18EF Super Hornet Blok 1. Sebagai rumusan, dapatlah dikatakan bahawa pesawat Hornet TUDM yang telah dinaik taraf akan lebih berkemampuan dan setanding dengan pesawat-pesawat moden yang lain. Sekiranya pembelian pesawat Hornet Tentera Udara Kuwait menjadi kenyataan, sudah tentu kekuatan skuadron Hornet TUDM akan lebih menggerunkan. Jika anda ada sebarang cadangan dan komen, sila nyatakan pandangan anda di ruang komen di bawah dan tekan butang subscribe sebagai sokongan anda. Terima kasih kerana berkunjung ke channel ini.